Mazmur pasal 14 ayat 1-7. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita.